Hi. Hi. Yo 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 yo. Rota is in the house. Ada jadinya. Jadi kayak gitu. Gimana pendapatnya Sin tentang apa? Musik korup. Keren, boleh-boleh lah. Coba enggak musik-musik gini nih dipertahanin, Bang. Kasih komentar. Sebenarnya kenapa mesti dipertahankan? Harus jujurnya jawabnya. Seharusnya itu dipertahankan. Soalnya ya gimana ya? Udah capek-capek buat lagu kan, udah capek-capek buat musik. Jadi orang tuh gimana ya? Ya korup sama rota lah ya cek. Korup sama rota nih bisa dibedakan bah signatur masing-masing rota musiknya gini, korup musiknya gini. Suatu saat tuh orang tuh juga pengen bah dengar lagu korup yang kayak gini itu bah. Kapan lagi bisa main yang kayak gini itu bah. Oh, aku sih komen apa sih gitu sih. Sebelum barusan udah pernah dengar lagu-lagu korup? Belum lah, aku jam terbang pendek bro. Kok korupnya yang terlalu banyak sembunyi berarti ya? Korup, aku pun taunya waktu studio gigs gak sih korup nih? Gila tuh. Yang waktu ya Ante studio. Oh Ante, itu udah bermasalah dah tuh korup itu. Itu udah ada something dah. Sayang lah, kalau coba gak masih ada band-band kayak gituan. Warnanya tuh beda seorang gitu. Ya pagi di telinga aku ini baru-baru dengar. Asik gak sih lagunya? Beda nih kalau kita bedakan sama rota. Terus mengenai, oh tapi itu nanti si Kwahyu pertanyaannya. Mengenai transformasi dari musik korup ke rota gitu, pendapatku gimana? Jauh lah. Jauh ya? Musik korup tuh ya lebih blackened lah menurut kamu. kayak suara geluduk di depan tuh ya. Lebih-lebih gelap gitu lah. Kalau musik rota ini kan masih ada
yang harapan. Bukan harapan, kayak warna-warnanya ceria-cerianya masih ada. Ceria ya. Biarpun enggak begitu ya gimana. Okay. Rawnya lebih terasa kok di korban. Rawnya lebih terasa dari background-nya kelihatan kan tempuran. Aku mancing dia. Kira aku metal kan rupa. Oh, genre. Kirain Rota tuh metal. Aku kira enggak, bukan Rota, korup. Oh, korup. Kira ini metal. Tengkorak-tengkorak isi ya. Kumpulan kepala tengkorak. Mainnya di kuburan. Oh. Di kuburan aja. Terus Wahyu, silakan. Pertanyaannya gini yuk. Apa sih yang mendasari perubahan? Waktu itu kan korup dianggap beres kan? Sempat ada jeda. Terus waktu itu ujung-ujungnya kita kan sisa kau Ucup, Reri memutuskan untuk membangkitkan band lagi yang baru dan musiknya pun baru. Nah, apa yang jadi dasar tuh alasannya kenapa waktu itu tuh pengen merubah konsep musiknya gitu ketika memulai Rota? Kata orang bahasa agak keren sedikit ya, pendewasaan musik. Oh, pendewasaan. Allah, pendewasaan musik. Ya, sebenarnya dari awal sampai sekarang yang dijalankan tuh tetap sama ya, Pak, nada kuncinya, cuman string gitar tuh agak ditinggikan. Stringnya? Agak-agak, apa ya? Setelannya lebih tinggi? Setelannya lebih tajam, lebih keras. Di Rota? Di Rota, dulu kan kalau korup kan lebih ke raw tuh. Oh, low ya? Lebih simple musiknya, dan drum pun waktu itu pun lebih simple gak sama gitarnya. Suara pun waktu itu Ucup Reri gak terlalu gimana kan. Pokoknya konsepnya sederhana lah. Sederhana. Jeng-jeng. Lo cepat kan? Dua kali gitu. Kan deh. Jeng-jeng. Ini sejauh mana filosofi atau pengertian kau tentang band-band Pontianak? Wah, nanyanya sejauh mana? Berarti jawabannya Jawa terdekat. Sejauh ini, Pak. Sejak kapan gitu, Pak? Oh. Sejak kapan kau kenal band-band Pontianak nih? Sejak 2006. Dari band apa? Oh, 2006 tuh kan waktu itu aku pertama kali itu semenjak SMA lah, atau 2006 lah. Sebelumnya waktu kelas 1 SMA tuh masih kenalnya yang band-band kafe. Waktu itu ada pernah band yang Pontianak yang manggung di ulang tahun sekolah aku, namanya Hitam Putih Band. Dia waktu itu ya biasa lah band kafe, jadi berbagai macam lagu. Kelas 2 aku tahu lagi ada namanya Security Report. Dia spesialis cover lagu-lagu news. Mantap, tapi ya itu band cover. Nah, kelas 3 baru tuh aku mulai kenal band-band Pontianak yang lain, tapi doyan bawain lagu seorang, bawain karya sendiri. Waktu itu tuh Scarface tuh pertama, terus Permission, terus apa namanya bandnya Naim dulu tuh, lupa aku, ada bandnya Naim udah yang itu, terus Jerones dan Tahanan. Nah, itu album Pontianak pertama yang aku nengok dan aku beli. Terus menurut kau nih, pandangan musik band Pontianak ini macam mana, Pak? Bisa bertahan lama atau gimana? Bertahan sih sebenarnya pasti bertahan ya, karena musik itu kan pasti memang kebutuhan, emang mainannya dan kebutuhannya anak muda kan. Kan yang main gini kan anak muda gitu. Walaupun mereka ada udah nikah demi anak, tetap jiwa muda tetap melekat. Jadi kalau bertahan sih bertahan. Cuman ya itu, apakah bertahan sekedar bertahan, tapi atau ada bertahan dan ada progresnya gitu, ada kemajuannya gitu. Okay. Arahnya mau kemana gitu. Okay. Ini ya, kalau buat kawan-kawan kita mungkin di Rota atau di band lain yang misalnya ngeband dilarang sama ceweknya, itu macam mana tuh? Apa ada jalan keluar atau pemikiran tertentu? Terus kalau misalnya pacarnya sampai ngelarang, kita mesti pahami dulu kenapa dia melarang gitu kan. Kita mesti, jangan kita jangan tentang dulu, tapi ngerti dulu
di jalan pikiran dia kenapa sampai ngelarang gitu? Apa yang jadi penghalangnya gitu? Apakah karena mindset dia melihat musisi itu yang gaya hidupnya rockstar, sex, drug, rock and roll gitu kan? Itu kan mindset lama gitu. Mungkin jauh, dia tahunya anak band tuh zaman-zaman Guns N' Roses yang ceweknya banyak gitu. Cuma sekarang anak band namanya jomblo. Aduh, mana ada sex, drug, rock and roll? Dan zaman, makanya kita mesti pahami dulu atau ya apalah gitu. Setelah kita paham alasan dia, baru kita bisa meluruskan gitu. Kita ini coba buat satu lagu tu ada judul lirik dulu loh, Pak. Belum buat. Liriknya tidak ada, kan? Ada kemarin, cuma belum dimasukkan benar-benar. Oh, ada ujung. Ada ujung. Tidak, apa? Ada lah tu ujung lirik. Mana? Oh, Mary sih malah gitu. Ya, ujung ada tu. Ada ni mana? Ujung. Sampai tanggal. Aku buat di sana. Liburan, emang dah lama dari hari. Kau siapa dia? Sendiri. Kau tak sama kawan-kawan dia?